Sebelum kalian nonton videonya, pastikan kalian lihat Instagram GW dan follow jika tertarik, karena di sana akan ada info tentang channel GW. Dan bagi yang mau kirim fan art, silahkan lewat Instagram nanti GW post, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Selamat menonton. Hello guys, welcome back to channel Hackers Gaming Craft. Dia Minecraft Pocket S lagi, dan kali ini gue bakal nge-review texture pack temen gue guys, yaitu Sis7 Gaming MCPE guys, yang dia dari Realm Snicer yang dulu itu. Ya jadi dia sekarang bikin texture pack coy, katanya dia master bikin texture pack. Waduh, dan sini gue disuruh sebagai beta tester ya, ini texture packnya masih beta dan dia belum boleh bagi link download ya guys. Bagi kalian mau download texture ini, kalian tunggu aja di channel Sis7 Gaming MCPE guys. Kalian harus subscribe channel dia. Ya ini dia channelnya, Sis7 Gaming MCPE. Kalian lihat di atas ini, Sis7 Gaming MCPC guys. MCPE coy, waduh dia main MCPC enggak coy. Oke, jadi texture faithful berapa kali berapa ya gue lupa. Tapi sih ada beberapa fitur khusus yang lumayan keren guys, tuh yang jarang ditemukan di texture lain. Dan ya ini gue belum ganti skin coy, ini udah habis satunya, waduh ya. Dan udah langsung ya gue review texture packnya coy. Oke. Oke guys, jadi gue review ini pakai mapnya si Rafli channel coy. Ya ini dia channelnya, ini dia mapnya, wajib dibaca. Map creator Rafli guys, ini dia Instagramnya, Rafli2107, dan ini Twitter ya coy. Dan ini channel YouTube-nya, kalian boleh subscribe dia karena dia udah membuat map ini. Map jangan digrief, oke, ditambahkan item boleh, hargai orang yang buat, siap coy. Pertama kali, oke, siap. Jadi ya, kalian boleh download, kalian boleh subscribe channelnya Rafli channel. Dan bagi kalian mau download link map ini, link videonya Rafli channel udah gue taruh di deskripsi guys. Dan untuk link data texture packnya seperti yang gue katakan tadi di channel ya Sis7 Gaming guys, kalian tunggu aja. Dan langsung aja gue review coy. Ini tulisan pertama kali, selamat datang di map showcase Rafli channel. Oke, jadi di sini gue pakai pedang aja dah supaya nggak ngancurin blok coy karena dia kreatif. Oke, map showcase Rafli channel. Jadi yep, ini dia tekstur batunya guys, tekstur brick stone brick ya. Ini teksturnya lumayan keren guys. Pedangnya kayak gini dan kacanya kayak gini. Oh ya, gue lupa ini kacanya. Dan ini rumputnya udah full ya, Optifine yang petnya juga kalau nggak salah yang warna di villager itu coy. Waduh, oke. Jadi teksturnya, dan ini tekstur dari Fine, semantap jiwa, lumayan keren juga. Ini tekstur dari apa ini, daun apa ya gue lupa. Dan ini tekstur ore-ore coy, biasa aja tapi kayak di shaders guys, lumayan keren guys. Oke, dan disini juga gak tau ya ada next visinya tangga, gue lupa coy. Oke, nanti kita lihat aja. Ini ada ironnya, ada gold, oke ini sama aja kayak tadi, lumayan keren coy. Oke, sini kita mulai masuk blok-blok ya. Dan ini kalau kita buka chest ini tampilannya bakalan biru kayak gitu coy, ini keren juga. Dan ini yang paling keren guys, di inventory bar ini ada tulisan Sis7 Gaming MCPE coy, itu keren banget, mantap jiwa. Dan dia kayaknya suka warna biru coy. Nah kalau kalian buka inventory juga warna biru. Oke, ini ada tekstur dari piston, sticky piston, apa ini dah, dispenser, ini apa gue lupa dah, ini furnace kak, oh ya furnace. Ini ada crafting table, waduh ini tekstur dari kayu-kayunya guys. Dia sama aja kayak ini, faithful 32x32 kayaknya. Lihat dari tekstur kayunya coy. Nah ini dia tekstur-teksturnya, sama aja kayak faithful biasanya, nggak ada yang terlalu berbeda sih, tapi lumayan keren dah. Ini juga cocok buat PFV dari pedangnya yang tipis-tipis coy. Dan oke, dan kita ke hewan-hewan bagian sana, ada aja. Ini tekstur apa, ini wool kayaknya guys, ini wool. Wool-nya kayak gini coy, kotak-kotak, oh my god. Nah ini dia teksturnya guys, siap, ini block of redstone, lumayan keren guys. Dan ini ada enchanting table guys, ini ada enchanting table. Oke, kita coba ke sini. Ini ada tekstur pintu-pintunya,
Oke, ini pindu-pindunya nggak ada yang berubah guys, tetap kayak gini coy, mantap jiwa. Dan ini bukan item baru ya, ini tekstur dari sen. Ini not blocknya kayak gini guys. Ini ada tekstur apa ya itu, gua lupa namanya. Oke, ini kayak masih default coy. Waduh, itu granitnya kayak masih default. Oh my god. Nah, ini dia teksturnya. Nah, ini grassnya udah full guys, optifine coy. Dia begadang buat ini katanya. Oh my god. Nah, ini chest-chestnya guys. Ini ada bed. Udah keren juga. Dan ini oke, fansnya lumayan cocok guys. Dan ini sebenarnya gua belum nemu bug dari tadi. Jadi kalau nggak ada bug, dia bakalan rilisin ini tekstur. Dan ini webnya hancur coy. Kalau banget. Nah, ini dia teksturnya. Ini tekstur kaca yang sebagian itu. Oke, ini ada tekstur. Apa ini? Minecart. Ini ada tekstur rel-relnya. Ini tekstur Oreo tadi. Udah guys. Oh my god. Dan ini agak-agak nge-lag coy. Oke, ini tekstur dari block of quartz-nya. Mantap jiwa. Dan ini kayu-kayunya udah guys tadi. Oke, sih sampai saat ini belum ada bug. Dan tekstur ini lumayan bagus coy. Eventful-nya. Oke, dan kita ke bagian sini belum. Nah, ini dia item-item baru. Dia juga, ini juga udah support versi 1.1.0 ke atas guys. Jadi item-item baru udah faithful coy. Gila, galau banget, keren, mantap jiwa. Nah, kan bisa nih. Oke, ini kalau bekas halker juga warna biru. Nah, ini udah gak ada bug guys. Tanpa bug coy, sempurna. Oke, ini armornya. Oke, ini senjatanya guys. Padangnya dong yang dibikin kayak PFP, jadi dia juga mungkin penggemar PFP coy. Waduh, oke. Nah, di sini juga bau-baunya guys. Di sini baunya itu berubah ya, kalau nggak salah lihat ya. Baunya jadi kayak gini coy. Waduh, ini buat PFP kayaknya, buat main Skyward coy. Oke, ada teksturnya juga berubah saat dilempar. Dan ini tempat-tempat bercahaya ilahi. Oh my god. Nah, ini enchantment booknya kayak gini. Spawnernya warna biru guys. Siap, dia suka warna biru kayaknya. Karena dari tadi airnya warna biru. Enggak coy. Waduh, karena dari tadi banyak yang item warna biru. Dan ini airnya, dan ini ada lily pad. Oke, airnya lumayan keren. Air faithful guys. Mantap jiwa. Dan disini ada tekstur dari lava. Dan kalau kita kebakar, oh my god, ini bolong coy. Dan kalau kita kebakar itu apinya Apinya gak nutupin layar guys, tapi terkadang itu suka ke atas guys. Jadi kayaknya masih suka ganggu juga saat PFP. Waduh, dan ini ke atas coy. Apinya warna biru, siap. Gas LPG, warna biru coy. Nah, ini dia ada mop-mopnya ini. Keren. Gak ada bug guys, mop-mopnya. Gak ada bug coy, normal-normal aja. Dan ini ada bapak villager sampingan sama creeper. Dan ini ada sulker coy, mantap jiwa. Dan ini mob-mobnya, ini ada zombie, ada si husky. Oke, dan ini mob ikan, apa ini dah? Waduh, gak ada coy, galau banget, hilang. Ini ada guardian, ini elder, pokoknya kebalik dah. Ini ada batman coy. Ini ada apa ini, hilang coy. Oke, sini ada blaze, dan sini ada gas LPG, gila. Oh my god. Oke, di sini nggak ada bug guys. Sampai saat ini nggak ada bug, dan ini teksturnya lumayan keren untuk studio gaming FCB atau yang bisa dipanggil Guild. Waduh, oke, mau coba skill showcase kali ini? Yap, oke. Oke guys, sudah segitu showcase tekstur gue kali ini ya. Dan gue juga lupa fitur terakhir ini coy, yaitu night vision. Lihat di teksturnya, dia juga ada night vision, jadi keren banget guys, mantap jiwa. Jadi kalau saat kalian mining atau saat kalian perjalanan malam itu nggak gelap gulita kayak pasar malam dugem coy. Waduh, oke, jadi mungkin coba segitu. Oke guys, segitu video Minecraft Pocket Edition gue kali ini. Kalau suka kalian bisa like, comment, share, and subscribe to my channel. Kan juga boleh request ke game Android yang lainnya. So, thanks for the video. Bye.